Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh al Ustad Rahmat Abu Raifah MA Pada kajian kali ini kita akan mengangkat tema Apa perbedaan antara kita dengan mereka? Kajian Sirah akhir pekan ini diselenggarakan dari Masjid at tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadal Mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wassalam tasliman katsiran amma ba'd. hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fadzkuruni adzkurkum takfurun." Ingatlah aku, maka niscaya aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kalian, jangan sekali-kali menjadi hamba Allah yang kufur. Maka dari itu di antara para ulama berkata Al-syukru wajibun ala kulli ni'mah hadirin bersyukur adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada kita begitu banyak maka timbul pertanyaan apakah Kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita itu sudah kita syukuri. Allah berikan kita kaki, Allah berikan kita motor. Sudah seberapa sering kita pakai kenikmatan-kenikmatan tersebut di jalan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ridhai? Atau bahkan mungkin, ketika kita lihat keadaan kita, Allah berikan kita kaki, Allah berikan kita motor mobil, tapi kendaraan tersebut malah dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya diri kita, hadirin, sudah seberapa sering? Kita menisbatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motor yang kita miliki, rumah yang kita miliki, serta semua yang kita miliki itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kepiawaian atau kepandaian kita. Sering atau bahkan mungkin jarang kita kaya ini untung karena kecerdikan kita memilih tempat yang strategis. Ingat hadirin nggak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan mungkin bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini kecuali karena Allah Subhanahu wa taala tolong para sahabat Ridwanullah ya alaihim ajma'in pada peperangan Hunain mereka menisbatkan kekuatan kepada mereka dan mereka menyangka nggak akan kalah karena jumlah kita lebih banyak Allah subhanahu wa ta'ala tegur mereka hadirin Allah subhanahu wa ta'ala tegur mereka Wa idh ajabatkum hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ingatlah ketika peperangan Hunain ketika kalian berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang begitu banyak Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jumlah tersebut tidak bermanfaat sama sekali. Maka dari itu, semua kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Apa-apa yang kalian dapatkan Dari kenikmatan dari apa saja, hadirin, entah itu nikmat pasangan yang soleh, anak yang selalu berbakti, atau kenikmatan dapat rezeki yang begitu banyak sebulan, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita pakai waktu-waktu 24 jam itu semua untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, waktu-waktu tersebut nggak akan sanggup untuk membayar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi walaupun kita nih pakai 24 jam selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu salat di pagi hari berpuasa di malam hari kiamul lail demi Allah kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita enggak akan mampu kita balas wa ma syakar naka haqqa syukrik dan kami enggak pernah bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur tanya diri kita hadirin di dalam surat Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala berkata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid Allah Subhanahu wa taala berkata kalau seandainya kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah maka aku akan tambah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita cerita Nabi Musa alaihi salatu Di antara satu kaedah penting di dalam memahami ayat, menyambungkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, kita lihat bagaimana para ulama mengambil kesimpulan: nikmat yang mungkin sering kita lupakan. itu adalah nikmat keamanan hadirin. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ayat sebelumnya Allah berkata, "Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah ketika Musa alaihi salatu wasalam berkata kepada kaumnya, Uzkuru nikmat Allah ya alaikum. Ingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Iz anjakum min ali Firaun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari Firaun beserta bala tentaranya. Itu di belakang Firaun beserta bala tentaranya sudah siap menghabisi Nabi Musa beserta kaumnya. Di depan ada laut Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan hadirin. Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari ujian-ujian tersebut. Maka nikmat diberikan keamanan, nggak takut. Ini merupakan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada saat ini yang harus kita syukuri kita bisa belajar seperti ini nyaman kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nyaman pula coba bayangkan ketika keadaan kita seperti saudara-saudara kita di negara-negara konflik mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja itu rasa takut takut akan dentuman bom, tiba-tiba nyasar atau peluru dan yang lainnya dan alhamdulillah kita tidak mendapatkan hal tersebut hadirin. Nikmat keamanan serta sekarang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga dengan nikmat kesehatan ini kita bisa duduk di masjid ini dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan hadirin, berapa lama kita berhenti dari nuntut ilmu? Mungkin ada di antara kita yang takut keluar rumah. Covid-19 di mana-mana. Ada di antara kita yang sebulan mungkin nggak nuntut ilmu, dua bulan, bahkan mungkin hampir satu tahun. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita kembalikan semangat di dalam menuntut ilmu. Di dalam mencari ayat-ayat Allah, mencari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tumbuhkan semangat kita untuk bisa sama-sama ngaji duduk mendengarkan ayat-ayat Allah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jabir ibnu Abdullah semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridainya pernah berjalan dari kota Madinah menuju ke Syam yang jaraknya kalau ditempuh dengan perjalanan onta, itu satu bulan, hadirin. Satu bulan lamanya ia berjalan dari Madinah menuju ke Damaskus. Kata Jabir ibnu Abdullah, Balagani an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam hadithan sami'ahum min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. telah sampai kabar kepadaku aku mendapatkan ada nih satu hadis yang didengar oleh seseorang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaraitu ba'iran maka aku membeli hewan tungganganku ontak Kemudian aku pun berjalan dari kota Madinah menuju ke Damaskus selama satu bulan. Sampai ketika aku sampai di Syam di Damaskus, ternyata orang tersebut adalah Abdullah ibnu Unais. Kemudian aku berkata kepada penjaga ataupun pembantu rumahnya, Katakan kepada Abdullah ibn Unais, Jabir ibn Abdillah ada di depan rumahnya. Maka ketika Abdullah ibn Unais mendapatkan Jabir ibn Abdillah, ia langsung memeluknya. Kemudian ia berkata kepada Abdullah ibn Unais, hadithun, satu hadis yang engkau telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku takut aku mati duluan atau engkau mati duluan sebelum menyebarkan hadis ini. Kata Abdullah ibnu Unais, "Iya, ada satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seluruh umat manusia akan dikumpulkan pada saat hari kiamat dalam keadaan uratan buhman." Dalam keadaan belum dikhitan dan tidak pakai apa-apa. hadirin satu bulan lamanya Jabir ibnu Abdullah jalan dari Damas dari kota Madinah menuju ke Damaskus sampai disebutkan di dalam satu riwayat ketika selesai mendengarkan hadis ini Jabir ibnu Abdullah langsung balik lagi menuju ke kota Madinah nggak istirahat nggak santai-santai di Damaskus, ia langsung balik hadirin. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bagaimana orang-orang terdahulu di antaranya Jabir ibnu Abdullah di dalam semangat menuntut ilmu. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga golongan yang akan mendapatkan pahala sebanyak dua kali. Golongan yang pertama abdun mamluk, seorang hamba yang menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak tuannya. Kemudian seorang ahlu kitab yang beriman kepada nabinya kemudian ia pun beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki budak dan ia pun mendidik budak tersebut. Setelah mendidik budak tersebut, ia nikahkan budak tersebut dan ia merdekakan budak tersebut ketiga golongan ini itu mereka akan mendapatkan pahala sebanyak dua kali. Asyabi As salah seorang perawi hadis berkata kepada orang-orang yang mendengarkan hadis ini, khudha bi ghairi syai. Ambil ilmu ini, ambil hadis ini tanpa kalian harus berletih-letih menuju ke kota Madinah. Kenapa? Karena dulu itu orang-orang ingin mendapatkan ilmu satu saja, mereka harus rela jalan dari Kufah menuju ke kota Madinah atau dari Basrah menuju ke kota Madinah. Perjalanan yang begitu berat hadirin. Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala nggak mampu menyediakan alat transportasi yang cepat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan buruk yang menjalankan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa berapa lama? Satu malam hadirin. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau ciptakan banyak buruk dan Allah subhanahu wa ta'ala fasilitasi mereka sah-sah saja. Tapi ketika mereka memiliki himmah Ketika mereka memiliki keinginan yang kuat di dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak berikan fasilitas-fasilitas tersebut. Berbeda dengan sekarang, hadirin fasilitas di mana-mana, motor Alhamdulillah kita pun punya, enggak ingin hadir di masjid, bisa kita dengar kajian-kajian di... YouTube ataupun di tempat lain. Fasilitas Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tapi banyak di antara kita yang tidak bisa memakai fasilitas-fasilitas tersebut. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Safar yang panjang yang dilalui oleh orang-orang terdahulu. Kemudian mereka pun rela malam-malam itu bangun mereka pakai malam-malam tersebut untuk menuntut ilmu di pagi harinya pun sama nuntut ilmu sampai disebutkan al-imam al-bukhari rahimahullahu taala pernah pada satu malam itu bangun sebanyak 18 sampai 20 kali. Bangunnya untuk apa hadirin? Bukan untuk buang air kecil atau buang air besar enggak. Ia bangun, kemudian ia hidupkan lampu dan ia catat hadis-hadis yang mungkin ia dapatkan. Ia catat faedah-faedah yang ia dapatkan. Kemudian ia tidur kembali. Bangun lagi. Hidupkan lampu kembali. Catat lagi faedah-faedah sebanyak 18 sampai 20 kali sampai Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala disebutkan beliau itu enggak makan dalam sehari, kecuali hanya satu kali. Setelah selesai sholat Isya', itu beliau baru makan. Minumnya kapan? Minumnya sebelum waktu sahur. Kenapa? Karena sibuknya menuntut ilmu. Maka timbul pertanyaan hadirin: bagaimana kok mereka bisa ya sampai ke derajat ini? Mereka kok bisa? enggak makan mereka bisa menempuh jarak yang begitu lama untuk menuntut ilmu sedangkan kita itu baru duduk sebentar saja itu mungkin pantat kita mohon maaf sudah panas kita nggak kuat mendengarkan dan duduk berlama-lama padahal yang kita dengar adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa taala Padahal, kalau mungkin kita teliti makanan dan minuman kita, mungkin sama dengan mereka. Pertanyaan besar, hadirin, kenapa mereka bisa sampai ke derajat ini, sedangkan kita kok enggak bisa? Kita baru mau keluar menuju ke masjid itu, kalau hujan mungkin nggak jadi kita datang ke kajian ini. Kemudian timbul satu soal, apa sih perbedaan antara kita dengan mereka? Sehingga mereka bisa seperti itu dan kita jauh dari apa yang kita dambakan untuk nuntut ilmu. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa mereka bisa sampai kepada derajat ini, sedangkan kita itu jauh dari apa yang diharapkan? Jawabannya hadirin, karena mereka merasakan nikmatnya menuntut ilmu, sedangkan kita belum bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Seorang penyair pernah berkata, "Follow." قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم وجتهدت ولم يشغلك عنه هوان مطاع ولا الدنيا بزينتها فتنت أبو إسحاق الأبيري Berkata, jika seandainya di antara kita sudah merasakan nikmatnya menuntut ilmu, maka kita akan tinggalkan tuh semuanya sebagaimana Al-Imam An-Nawawi meninggalkan seluruh yang ia miliki. Sampai disebutkan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi belum nikah. Ia tinggalkan semua yang ia miliki. Kenapa hadirin? Karena mereka merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Jika sekiranya kita bisa merasakan kenikmatan nuntut ilmu, maka kita pun akan semangat di dalam belajar kita akan tinggalkan seluruh kesibukan-kesibukan dunia kita karena kita tahu bahwasannya ilmu gak bisa didapatkan dengan bersantai-santai hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mencapai level ini banyak yang harus kita perhatikan Poin yang pertama yang harus kita perhatikan tentu niatnya kita dengan niatnya mereka berbeda hadirin. Sebelum kita melangkah ke masjid ini, apa niat kita? Ingin bersenda gurau dengan sahabat-sahabat kita, salah. Berbeda dengan ulama-ulama terdahulu ketika mereka nuntut ilmu ya niatnya untuk raf'ul jahl untuk mengangkat kebodohan, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang enggak kita miliki hadirin. Sufyan Ats-Tsauri berkata ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min, min 'alayya. Dan niat ini perlu kita perbaiki terus-menerus. Sekali beri Al-Imam Sufyan al thawri itu beliau kadang-kadang niat ini. Kemudian setelah selesai melakukan ini niatnya itu, niat berbolak-balik kita lihat bagaimana peranan niat di dalam para ulama ketika mereka merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Ketika mengarang buku yang bernama Muwatta itu Imam Malik mengarang kitab Muwatta itu selama 40 tahun hadirin. 40 tahun. Kemudian ada di antara murid-muridnya itu yang mencela Imam Malik, "Wahai Imam, kok engkau karang kitab Muwatta?" Padahal banyak ulama-ulama yang lain mungkin lebih besar buku muwatoknya dari yang engkau karang. Maka apa jawaban Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Kata Imam Malik, Maka nalillahi abuqa. Apa-apa yang dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti akan kekal. Terbukti Enggak ada muwatta yang sampai kepada kita kecuali muwatta Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi hadirin sebelum kita melakukan apapun niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita untuk menyelesaikan apa yang kita inginkan kita lihat bagaimana urgennya niat al Imam al Bukhari rahimahullah taala ngarang buku al Imam Bukhari ngarang buku sahih selama 16 tahun kemudian ia pun meletakkan satu hadis yang paling urgen di depan ia menyebutkan satu hadis yang mungkin sudah dihafal oleh hadirin. Hadis yang berkaitan dengan niat. Ada yang hafal? Terus hadisnya panjang. Innamal a'malu bin niat wa minhum manawa

tidur itu bisa berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakin bi kuwa, Jika seandainya di antara kita niat untuk mendapatkan kekuatan dengan tidur agar bisa lebih fresh untuk qiyamul lail, maka ia pun akan mendapatkan pahala dari qiyamul lail. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niat merupakan tijaratul ulama merupakan perdagangan yang begitu sangat luar biasa para ulama itu memperhatikan niat-niat mereka rubah amalin saghirin tu'adhdihun berapa banyak amalan-amalan yang kecil tapi pahalanya besar karena apa karena niat Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki niat kita ketika kita ingin beribadah, khususnya ketika kita ingin menuntut ilmu. Kemudian, poin yang berikutnya yang harus kita perhatikan: ketika kita ingin merasakan nikmatnya menuntut ilmu, hadirkan dalam perasaan kita tentang keutamaan-keutamaan ataupun keuntungan-keuntungan di dalam menuntut ilmu minimal hafal satu ayat atau satu lah. sehingga kita semangat di dalam nuntut ilmu yarfa'illahul amanu minkum walladzina utul ilma darajat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tinggi derajat orang-orang yang berilmu dan ber orang uh, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tinggi derajat orang-orang yang beriman dan nuntut ilmu ilman Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan keuntungan dari menuntut ilmu. Ditambah lagi, ya, hadirin, kita ini seharusnya lebih memerlukan ilmu daripada memerlukan makanan dan minuman, karena dengan ilmu seluruh amalan kita, amalan-amalan yang wajib ataupun amalan-amalan yang sunnah itu akan benar. Ini kaedah di dalam melakukan apapun hadirin. Ketika kita mau sholat duha, cobalah minimal hafal satu hadis tentang keutamaan sholat duha. Ini poin yang kedua. Kemudian, poin yang ketiga. Ketika semangat kita luntur, malas, gak mau lagi nuntut ilmu, maka bacalah bagaimana para ulama-ulama terdahulu di dalam menuntut ilmu. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang pernah dengar Hisham Ibnu Ammar muridnya Imam Malik rahimahullahu taala. Itu Hisham Ibnu Ammar berkata ba'a abi baitan lahu. Ayahku menjual rumah yang ia miliki agar aku bisa berangkat menuju haji dan agar aku bisa berangkat menuju ke Imam Malik dan mendengarkan ilmu langsung dari Imam Malik. Padahal Hisham Ibn Ammar ketika itu masih kecil. Sampai di majlisnya Imam Malik ia ingin menanyakan tentang permasalahan-permasalahan Imam Malik berkata kepada Hisham ibn Ammar, Izhab, pergi. Sekarang, waktunya kamu itu waktunya main, bukan waktu untuk nuntut ilmu. Engkau belum cocok nuntut ilmu, karena engkau masih kecil. Tapi Hisham ibn Ammar tetap kekeh. Aku mau nuntut ilmu, Imam Malik pun sama keke enggak mau aku enggak mau memberikan engkau ilmu. Sampai Imam Malik memerintahkan seseorang itu untuk memukul Hisham Ibnu Ammar sebanyak 15 kali. Hadirin kata Hisham Ibnu Ammar rahimahullahu taala demi Allah ayahku menjual rumahnya itu agar aku bisa nuntut ilmu darimu wahai imam bukan agar engkau memukul diriku dan demi Allah pada saat hari nanti pada saat hari kiamat nanti aku akan berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala Imam Malik nggak mau memberikan ilmu kepadaku lantas Imam Malik sadar ini bukan perkataan anak kecil Kemudian Imam Malik pun bertanya, "Wama kafarat dalik? Apa kafaroh dari apa yang sudah aku lakukan?" Kata Hisham ibnu Ammar hadirin. Tentunya Hisham ibnu Ammar ketika dipukul itu nangis. Nangisnya bukan karena apa? Bukan karena nggak dikasih permen, nggak dikasih apa-apa, nggak. Tapi nangisnya karena nggak dikasih ilmu dari Imam Malik, rahimahullahu taala. Kata Hisham Ibn Ammar Ada Kata Hisham Ibn Ammar Maka Berikan aku 15 hadis, 15 ilmu Itulah kafarah dari yang sudah engkau lakukan Mungkin kita lanjutkan setelah solat isya InsyaAllah ta'ala الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Allahu akbar Allahu akbar La ilaaha illallah stu stuqim wa a'ta diluh sofnya diluruskan dan dirapatkan Allahu Akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا جاءت الطامة الكبرى يذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Assalamualaikum. Kita lanjutkan lagi kajian kita bersama Ustadz Rahmat Abu Raifah. Tafadhal maskurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil illa 'alal al Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya wa la ba'dah Amma ba'd ba Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sedikit melanjutkan kajian yang sudah kita mulai setelah maghrib Sampai di mana tadi? 15 hadis. Siapa nama anak kecilnya? Hah? Hisham. Hisham ibnu Ammar. Ada. Ya, Hisham ibnu Ammar hadirin. Kita lihat bagaimana Hisham ibnu Ammar di dalam menuntut ilmu, padahal ia masih kecil. Dan lagi-lagi nggak -lagi, lepas dari peran ayahnya. Bagaimana ayahnya menjual rumah yang ia miliki agar Hisham ibnu Ammar bisa nuntut ilmu ke kota Madinah. Jadi ayahnya Hisham ibnu Ammar pun luar biasa. Ia jual tuh rumah yang ia miliki. Agar Hisham Ibnu Ammar bisa ke Kota Madinah, eh ternyata sampai di Kota Madinah mau nuntut ilmu. Imam Malik pun melihat bahwasanya Hisham Ibnu Ammar masih kecil, sana main bersama dengan kawan-kawan kecilmu. Nggak mau, wahai Imam. Maka Imam Malik tetap kekeh nggak mau ngasih ilmu. Karena Hisham Ibn Ammar masih kecil, belum cocok nuntut ilmu. Sampai dipukul sebanyak 15 kali hadirin. Nangis tuh Hisham Ibn Ammar. Nangisnya Hisham Ibn Ammar bukan karena masalah dunia. Tapi ia nangis karena Imam Malik nggak mau kasih ia ilmu Apalagi ilmu hadis, nangis yang luar biasa. Padahal masih kecil, kata Hisham ibnu Ammar, ayahku itu ngejual rumahnya bukan untuk engkau pukul aku. Aku datang dengan harta yang dimiliki oleh ayahku, agar aku bisa nuntut ilmu darimu demi Allah. Hari kiamat nanti, aku akan tuntut engkau. Aku akan berkata, "Wahai Allah, Imam Malik gak mau ngasih ilmu kepadaku." Maka Imam Malik sadar, hadirin ini bukan perkataan anak kecil biasa. Kemudian Imam Malik bertanya kepada Hisham ibnu Ammar. Wama kafaratu dhalik. Apa tebusannya? Kata Hisham ibnu Ammar. Engkau pukul aku sebanyak 15 kali. Maka kasih aku 15 ilmu. Kasih aku 15 hadith. Oke okay, kata Imam Malik. Satu hadith dua hadis sampai selesai 15 hadis. Maka Hisham ibnu Ammar pun meminta kepada Imam Malik. Hadirin, apa permintaan Hisham ibnu Ammar kepada Imam Malik? Zidni Fiddor. Tambahkan pecutannya. Tambah lagi pukul aku. Enggak masalah tapi dengan syarat satu hadis dibalas dengan satu pukulan Allah akbar fadhahika al-imam Malik rahimahullahu taala maka ketika mendapatkan permintaan Hisham ibnu Ammar yang seperti ini Imam Malik pun ketawa dari kisah ini kita lihat bagaimana perjuangan seorang ayah agar anaknya bisa nuntut ilmu agama hadirin. Ia rela menjual rumahnya. Maka muncullah seorang Hisham ibnu Ammar. Anak-anak kita adalah tanggung jawab. Allah subhanahu wa ta'ala akan tanya kepada kita Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita pada zaman ini? Banyak di antara kita yang lebih mementingkan dunia daripada pendidikan agama. Anak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita yang berikutnya seorang ulama lagi yang bernama Al Imamul Hazimi rahimahullahu taala. Dulu itu setiap malam nggak ada lampu. Yang ada lampu dari obor. Pernah satu malam itu sahabat-sahabat Al-Hazimi tahu Imam Hazimi itu kalau sudah masuk rumah, ia pasti nyalakan obornya untuk membaca ilmu, untuk menuntut ilmu. Maka ia pun berkata kepada pembantunya, bilang kepada Imam Hazimi, minyaknya habis. Maka betul ketika waktu malam tiba, Imam Hazimi ingin masuk ke rumahnya, dan meminta minyak untuk menghidupkan obor Fa'tadhar Maka budaknya pun beralasan minyak habis Tujuannya apa? Agar Imam Hazimi beristirahat hadirin Semoga malam itu Imam Hazimi berhenti sesaat untuk nuntut ilmu maka ketika diberitahukan bahwasannya minyaknya habis apa yang dilakukan oleh Al-Imamul Hazimi rahimahullahu ta'ala ia masuk kemudian ia sholat semalaman suntuk sholat semalaman suntuk kalau kita apa yang akan kita lakukan sudah di kasur kemudian mati lampu pula yang ada mungkin kita lanjut tidur hadirin cerita-cerita ini kita sebutkan agar kita lebih semangat di dalam menuntut ilmu bagaimana seorang Imam Nawawi rahimahullahu taala yang memiliki 12 pelajaran per harinya 12 mata pelajaran per hari 12 mata pelajaran itu nggak sedikit banyak sampai-sampai disebutkan oleh al Imam Nawawi rahimahullahu taala aku pernah dua tahun lamanya itu nggak tidur terlentang subhanallah dua tahun lamanya nggak tidur berbaring jadi kalau seandainya sifat-sifat ini kita miliki di dalam kita menuntut ilmu maka insya Allah kita akan merasakan apa yang mereka rasakan, kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, penting kiranya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dan kenikmatan menuntut ilmu. Kita hanya berusaha. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman pertanyaannya sudah seberapa banyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki ilmu yang bermanfaat, bisa enjoy, bisa nikmat-nikmatan ketika kita menuntut ilmu, jarang hadirin. Maka dari itu kita tidak merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Saya mohon maaf apabila ada kebenaran semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hati kita bisa menerima kebenaran tersebut dan apabila ada kesalahan maka itu datang dari diri pribadi. Billahi taufik wal hidayah, aku wa muslimin. Kalau seandainya ada pertanyaan kita persilahkan. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan dari kolom komentar. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Kalau berdakwah sama orang tua sudah lemah lembut tetapi masih dibantah. Dilanjutkan berdakwahnya atau tidak Ustadz? Karena takutnya kurang ajar sama orang tua. Jazakallahu khairan. Ulang soalnya. Kalau berdakwah sama orang tua sudah lemah lembut tetapi masih dibantah dilanjutkan berdakwahnya atau tidak ya ustaz karena takutnya kurang ajar sama orang tua jazakallahu khairan ustaz hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada penanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan bagi kedua orang tuanya untuk menerima hak yang disampaikan atau yang orang tuanya dapatkan, hadirin kita semua sama-sama mengetahui bahwasanya hak yang dimiliki oleh orang tua sangat besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggandengkan kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dengan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berkata wa qada rabbuka ta'budu siapa yang bisa lanjutkan ayatnya yang lain ya Ha wa rabbuka alla ta'budu illa illa iyyahu ini walaupun salah nyerempet nyerempet dikit. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita agar kita mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita sudah dakwah dan kok enggak diterima oleh orang tua kita hadirin Tugas kita sebagai anak adalah menyampaikan mungkin penyampaian kita kepada orang tua kita salah atau timingnya yang gak pas, maka cari waktu yang pas untuk berdakwah dan jangan berhenti, karena tugas kita menunjukkan mereka dalam kebaikan. Tugas seorang anak apabila ia sudah mendapatkan hidayah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelumnya Abu Bakar itu meminta hidayah untuk orang tua mereka hadirin Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan pintu hidayah mereka dan jangan berhenti cari waktu dan berhikmahlah kepada kedua orang tua kita dan insya Allah itu bukan termasuk dari uh, kurang Allah taala alam uh, ada yang bertanya jika nggak ada yang bertanya saya yang balik bertanya nggak ada ya uh, ya uh, senang sekali bisa berjumpa dengan antum semua Allah subhanahu wa ta'ala sudah membangga-banggakan orang-orang yang duduk untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan para malaikatnya, maka jangan sampai gelar ini, jangan sampai gelar ini hilang dari antum, jangan sampai gelar ini hilang dari kita. Kalau bisa kita mengajak keluarga kita, duduk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manfaatnya banyak hadirin. Maka dari itu jangan sampai gelar penuntut ilmu ini lepas. Ada kalanya kita jatuh, semangat kita kendor dan yang lainnya Iman kita nurun, tapi semoga dengan mendengarkan satu ayat, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, iman kita pun kembali naik dan kita pun kembali semangat di dalam menuntut ilmu. Sekali lagi, kebanggaan bagi diri anak pribadi bisa bertatap muka dengan antum semuanya. Sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang tadi kita sudah sampaikan apa nama buku yang dikarang oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala selain yang sudah jawab fadl muwatta masya Allah ini ustadz atau bukan Hah? bukan kalau ustadz wajar tahu fadl Masya Allah. Jazakallah khair. Yakin ya, bukan ustad ya? Ya, ya uh, dengan ini berakhirlah acara kita. Uh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li lakum wa li muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh.